Swab test gratis kini bisa dilakukan di puskesmas terdekat untuk masyarakat yang pernah kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah tracing yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Kepala Satuan Pelaksana Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tebet Kartika Putri menjelaskan swab test gratis diprioritaskan untuk keluarga dan rekan kerja pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ia menegaskan swab test gratis di puskesmas tidak serta-merta dilakukan untuk semua masyarakat tanpa pernah kontak langsung dengan pasien positif COVID-19. Fokus pada pasien dan tracing kontaknya. Jadi bukan yang misalnya dia mau keluar kota, terus itu nggak bisa, karena itu mandiri. Jadi kami fokus pada pasien. Nah, dari mana sih kasusnya itu didapatkan? Satu, bisa dari poli. Jadi kami ada poli ISPA, ada poli COVID yang memiliki gejala dan kami cek ternyata positif, itu adalah pasien.